hari ini Puskesmas Kota Raja untuk sementara ditutup selama 14 hari. Hal ini dikarenakan telah dilaksanakannya rapid test kepada 50 petugas yang bekerja di Puskesmas Kota Raja dan ada 6 orang dinyatakan reaktif. Untuk mencegah penularan lebih luas, lebih lanjut kepada masyarakat, maka untuk sementara diambil kebijakan Puskesmas Kota Raja ditutup selama 14 hari.